Wah. Iya, Ma. Ketemu aku cuma ada satu doang loh. Ya, enggak apa-apa, ntar kita next kita ngobrolin lagi lain ya. Iya dong, cucu ah. Papa Boy mana? Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting merupakan salah satu dari sekian banyak artis yang mengidolakan Blackpink. Lucunya sang putri yang baru berusia 9 tahun juga merupakan penggemar berat dari girl band asal Korea Selatan tersebut. Kedatangan Blackpink ke Indonesia untuk menggelar konser tunggal bertajuk World Tour Born Pink Jakarta. Jelas tak mau sia-siakan begitu saja bersama Bilqis pelantun sik asik ini tanpa mengunggah foto sesaat sebelum berangkat menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mengenakan busana yang senada dengan putrinya, Ayu dan Bilqis terlihat sama-sama mengenakan rok hitam di atas lutut. Pedangdut 30 tahun itu bahkan melengkapi penampilannya dengan mengenakan crop putih serta topi kupluk berwarna pink. Sedangkan Bilqis ia terlihat mengenakan crop top pink bertuliskan Blackpink. Mereka tampak berpose dengan begitu sumringah. Bilqis pun tak ketinggalan turut serta menggenggam lightstick di tangannya. Netizen pun terlihat memuji penampilan Ayu dan Bilqis yang begitu cantik dan mengemaskan. Saat Ayu sudah masuk ke Stadion GBK untuk menyaksikan konser Blackpink, Ayu berjumpa dengan Lucinta Luna. Mereka terlihat akrab. Lucinta lalu bertanya mana Papa Boy dengan suara lakinya. Ayu hanya tertawa mendengar pertanyaan Lucinta Luna tersebut.